Hai, hari terakhir UNESCO Creative City Network Meeting 2017 di Enghien, Lebanon. Meetingnya oke, kotanya oke, networkingnya oke, banyak peluang, very productive week, banyak kenalan baru, banyak peluang kolaborasi baru, kerjaan sudah selesai. Itu yang terkenal. Ya, gue di Paris, di daerah wisata. Gue nggak berani sambil jalan karena serem. Katanya banyak maling di sini. Ini sungai, itu menara, situ sungai lagi. Gue kalau misalnya tiap ke negara yang baru selalu ke tempat wisatanya, karena dari situ tahu latar belakang mereka apa, baru gaul ke tengah kotanya gitu. Sekalian nikmatin sih, jadi turis juga, sambil tahu sejarah dan tahu latar belakang mereka, karena itu penting. Ke Paris gue kesini, ke Berlin, ke London gue juga ke tempat wisata, itu penting menurut gue. Tiap datang ke negara, belajar dulu dari situnya, baru kalau misalnya sempet lu ke museum untuk mendalamin sedikit, baru lu gaul ke tengah-tengah, karena semua itu seharusnya ada sambungannya. Ada beberapa foto nanti mungkin gue posting atau mungkin juga enggak, tapi yang pasti gue udah masih di sini depan Menara Eiffel. Yeah. Gue di Museum Louvre, banyak banget orang. Turis dari segala macam belahan dunia. Termasuk gua, ini gua jadi turis sehari di Paris. Ini mataharinya brutal, terang banget, anginnya dingin. Jadi gua ini sehari lagi di Paris. Hari ini terakhir, jadi makanya nyempetin jalan-jalan jadi turis sehari. Habis itu nanti malam gue naik bis ke Eindhoven. Dari Eindhoven ke Amsterdam, stay sehari di sana, terus balik lagi ke Eindhoven. Dari Eindhoven pagi-pagi gue jalan ke Charles de Gaulle, Paris Airport. Itu tanggal 6. Gue masih ada 3 hari di sini. 3 hari, 3 harinya gak ada yang kerja, jadi semuanya jadi turis. Materi vlognya akan beda dengan waktu gue kemarin di Enghien, Lebanon. Karena disitu semuanya kerja, begitu pula yang di Taipei, jadi yang sekarang lebih jadi turis. So ya, yeah. I mean holiday, cheers. Hey, satu lagi, di sini banyak tukang jualan pernik-pernik Menara Eiffel, harga 1 euro, 5 untuk 1 euro. Pedagang orang-orang imigran gitu, kulit hitam, dan mereka bisa bahasa Indonesia, ngomongnya 5 untuk 1 euro, 5 untuk 1 euro. Ibu-ibu, ibu-ibu, 5 untuk 1 euro. Bayang, berarti banyak banget orang Indonesia yang kesini. Hai, lagi antri, mau naik cruise dekat menara. Mau makan es krim. Die Gesamtrealisation